mimi naitwa mtoto pia Toza Agasipaya Prosesia Akan Besifa Prosesiku dan juga apa saya sampaikan hanya saya memberikan kesempatan kepada teman-teman relator lain untuk menyampaikan orasi mereka dalam bentuk rasa cinta terhadap desa ini. Kepada Bungasi Fence, saya persilakan. Dan bagaimana juga menyampaikan bahwa bukan soal kepentingan politik yang kami bawa, bukan soal kepentingan pribadi yang kami bawa, tetapi soal kepentingan bersama yang selama ini menjadi salah satu kebersamaan kita bersama. Bapak, sama-sama kami sampaikan transparansi, sama-sama kami bokot seluruh aktivitas pemerintah desa dalam hal ini pemerintah daerah, dan kemudian itu adalah bagian dari bentuk sikap protes kita terhadap pemerintah daerah. Bapak Ibu yang sangat saya banggakan bahwa dan desa yang pada prinsipnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang diiringi oleh aktor-aktor gubernur terbaik negeri ini. Karena desa yang merupakan untuk kesejahteraan kita, terus pembangunan dana desa pada prinsipnya ditujukan kepada infrastruktur desa, ditujukan kepada pembangunan dana desa, dan kemudian dikendiri oleh aktor terbaik yang merupakan satu terbuka terbaik negeri ini. Saudara kepala desa yang saya dengan lantang menyebut namanya saudara Gerson Palimanan merupakan salah satu aktor koruptor terbaik di negeri ini. Jika Bapak Ibu kemudian mendiami, kemudian Bapak Ibu kemudian melindungi beliau, sama halnya Bapak Ibu juga menjadi koruptor terbaik di negeri ini sendiri. Oleh karena itu kami sampaikan kepada Bapak Ibu, marilah semangat gerakan kita, semangat bersaudara kita, semangat cinta kita terhadap negeri ini, sama-sama kembalikan bantuan minta kepada ibu-ibu untuk kemudian menolong kantor desa bentuk protes kita terhadap pemerintah daerah dalam ini pemerintah desa. Oleh karena itu kepada ibu-ibu kami minta dengan sangat hormat jika ada kemudian kesempatan dan waktu, mari sama-sama datang di sini dan sampaikan kepada kita semua bahwa ini bentuk perang itu terhadap negeri yang kemudian ada orang-orang yang kemudian menjolimi, ada orang-orang yang menjaga diri, ada orang-orang yang menghinati negeri ini. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu, mari semangat kita terus tetap kita kebarkan untuk kemudian kita sampaikan bentuk protes kita terhadap pemerintah daerah. Bapak Ibu yang sangat kami banggakan bahwa hari ini jika ini saya pribadi, maka saya dan teman-teman yang lain para mungkin berdiri dan berteriak di sini yang pada prinsipnya tapi kemudian kita setiap sejenak untuk sempatkan transpirasi. Sebab kenapa saya petani dari ini, saya berdarah masih mengalir di tubuh saya dan kemudian nanti menetes dan tertuju di tanah ini ketika tanah ini kemudian di yang masih bisa bajang itu kemari Bapak Ibu saudara-saudara yang saya hormati dan sangat-sangat saya banggakan. Hanya sekedar datang di kantor desa, lalu kemudian kita sama-sama menyampaikan aspirasi kita dalam bentuk rasa cinta kita terhadap desa ini. Bukan yang lain. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara berkini, datang sore ini kita mendapatkan untung, masih apalagi kami yang berteriak. Kami dapat untungnya apa? Karena itu, desa Lalubi awalnya bukan jatuh dari langit, lalu jadi desa Lalubi. Maka jangan lagi kita berharap atau jangan lagi kita bahwa kita adalah masyarakat desa Lalubi. Negara adalah bagian dari Tuhan dari desa ini. Calon kepala desa adalah salah satu kader terbaik koruptor. Karena mereka sedia. Kalau mereka sedia, maka biar turun dan pulang sama-sama di dalam perena. Tetapi pancar, maka mari kita sama-sama untuk menyatukan. Karena tidak ada akan orang yang akan melihat negeri ini hanya kita sebagai anak dari desa ini.
730 juta ga omahe sasanang Bapak Haji Muhammad Tasikuk MPD sebagai pengambilan kebijakan. Haji Baharan Kusuma MPD, dia juga suka sembunyi orang tapal curi. Hari ini pada jilid satu, pada pertama kali dia rasa gengsi karena ini menghancurkan di bawah pemerintah desa, menghancurkan di bawah pemerintah secara kreatif sebagai pemerintah daerah bahkan pemerintah desa. Hari ini menyatakan bahwa tentu sekali pohon ini orang sendiri yang kesehatan dan lebih pemerintah. Sekaligus kita akan sama-sama menutup agenda kita di hari ini. Sebelum saya menyampaikan orasi saya meminta agar supaya masyarakat yang masih ada di pinggiran jalan untuk memasuki halaman kantor desa. Sekali lagi, jika kita sama-sama sekaligus kepada ibu, diharapkan mengambil bagian dalam pengalangan kantor desa. Silakan mengambil bagian untuk talan kantor desa sebagai kita menutup aktivitas pemerintahan desa lebih. Saya sekali lagi menugaskan kepada ibu, kepada bapak ibu saudara-saudara sekalian. Saya yakin bahwa yang datang dan berkumpul di sore ini adalah dorong. Kami yang berteriak di sini bukan karena berapa yang mencurta.
kita mengetahui benar bahwa siapa yang tidak mencintai desa ini. Sekali lagi saya sampaikan, yang tidak masuk halaman kantor desa itu tidak pada kita masyarakat desa ini. Kita diam dan hanya kita berkata-kata tetapi tidak mampu bertindak, maka kita adalah bagian dari objek penindasan, objek pembodohan.